Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di test server dan kali ini kita akan bahas tentang Celestial Abode dengan tambahan baru Bloodland. Tipe pilihan untuk ronde ini. Score elevation. Kita coba dulu. Ini belum tahu, guys. Anda telah memilih efek dan menentukan akan mode bebas sekarang. Oke. Oke, di mode ini kita akan mendapatkan hadiah untuk evolusi pet. Nah, ini kotak-kotak ini. Ini pet epic. Oke, ini hadiah. Oh, di upgrade, guys. Syarat naik level. Oh, ini lebih nih. Nah, ini juga harus dari syarat level kayaknya, level camp. Bintang-bintangnya dari mana sih ini? Beda-beda. Naik level, oke, naik level. Oke, kita langsung. Wih, lumayan susah nih kayaknya. Oh, kita udah pakai Griffin. Oke, langsung. Ini musuhnya sudah dapat. Tapi kalau posisi battle ini petnya sudah hilang ya. Tidak ada kelihatan petnya. Tapi efeknya tetap masih. Oh, tidak bisa lanjut gitu ya. Dan ini juga tidak bisa skip. Belum ada fitur skipnya. Mungkin untuk minggu-minggu berikutnya pasti ada fitur skip. Soalnya powernya sudah lebih tinggi. Wah, ini lumayan lama-lama hampir sama, guys. Oh, ini dibatasi awakan 4. Tapi lumayan. Oh, sama dia good better. Ini juga kayaknya bisa buat beli upgrade pet di market. Marketnya nanti market ini jelas segala budi. Nanti ada tambahan untuk itemnya di marketnya. Jadi mantap sekali ini. Oh, udah kalah level, guys. Kalah power. Jadi bahaya nih, guys. Jadi lumayan ini ya. Ini gak bisa menang, guys. Oh, ada ini.
lightning has revealed the path. Chosen by the light, Elder. Oh mantap, Persiler guys. Oke, ini akhirnya kelar. Tapi saya lupa record yang battle terakhir. Tapi intinya dengan power segini kayaknya bisa kalian ulang-ulang. Pakai Mia, Esme, sama Edith, sama Nayat Rafaela, satunya Angela. Kalian hanya berharap si Esme-nya bisa muter-muter di tengah-tengahnya. Oke. Okay. Lihat cloud depot-nya. Ini cloud depot seperti ini baru, yang baru 3. Ini buat pet evolusi, ini yang spirit cat. Nah. Ini dapatnya kurang mungkin 600-an, guys. Lupa saya. Dari awal kayaknya ada sisa. Ini buat nambah power. Ini masih banyak, masih ragu-ragu mau nambah powernya. Nunggu dulu yang lain. Oke, saya kira sampai di sini untuk fitur baru penambahan Celestial Abode. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.